Oke, selamat datang kembali di Tutorial News. Kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya masuk ke server Mikmon ya. Kita akan belajar Mikrotik dari Mikmon. Oke, pertama kita harus install ini aplikasinya Mikmon Server. Terus di jaringan kita sini ini harus ini ya, automatic di sini. Harus otomatis. Nah, ini ya. Aksesnya automatically. Oke, setelah sudah kita buka Mikmon servernya. Nah, ini kalau gini sudah online ya. Dan kita masuk ke IP addressnya si Mikmon. Ini ya. 12.12 menggunakan Google Chrome. Kita buka Google Chrome. 12.12 nah ini ya. Ya. Dan kita masukin username dan password. Enter ya. Dan ini sudah masuk ke tampilan Mikmon kita ya. Ke server Mikmon. Sekarang kita belajar pertama buat user atau profil untuk buat voucheran kita ya. Kita buka. Nah, di sini gini tampilannya. Ini baru ada berapa profil aja di sini. Satu dua tiga empat lima, ini enggak, ini trial, ini admin. 1 2 3 4 5, baru 5 profile saya, tapi yang saya buat itu cuma yang bulanan sama bulanan yang ini cuma 2 Mbps, kecepatannya ini 8 Mbps yang 120. Dan ini untuk PUBG hanya 8 jam selesai, ini belum ada generate. Ini 2000-an 2 jam. Oke, kita buat profilnya ya dulu di sini. Kita hotspot, ini hotspot, ini tambah profil ya. Nah, di sini begini tampilannya. Ini nama profil kalian atau nama vouchernya. Misalnya kita buat untuk voucher game PUBG ya. Oke, itu nama gamenya. Terus ini share user, ini untuk berapa satu voucher bisa untuk berapa? Saran saya cuma satu aja. Dan ini rate limitnya, ini kecepatan up dan downnya ya. Ini untuk kbps, ini untuk mbps. Kalau untuk kbpsnya udah cukup 512. 512 slash kita kasih 43 Mbps lah, 3 M. Dan ini expirednya, ini expired mode nya ini apa, remove dan record atau remove aja? Bagus saya sih remove dan record. Setelah hilang nanti dia terrecord otomatis di sistemnya ya. Ini validasinya, ini berapa lama, ini kita buat 3 jam, 3 hour di sini. Dan ini harga ya, harganya berapa? Oke, kita kasih harganya di sini 5000. Ini log usernya harus dikunci, di enable ya. Dan ini parrot queennya ini harus hotspot. Oke guys, setelah itu save.
Nah, di sini kita sudah berhasil membuat satu user voucher ya. Kita melihatnya, kita ke hotspot sini, back ini kita close saja. Nah, di mana ini ya? 3 Mbps ini setting satu user. Ini 10 user ini. 50.000 ini. Oke, guys. Nah, jadi gitu aja untuk cara membuat user profile ya pertama. Jangan lupa saksikan terus, pantau terus untuk video berikutnya kita generate ini ya, buat vouchernya di sini. Kita di sini generate di sini ya, untuk selanjutnya video berikutnya ya. Jangan lupa like, share, dan komen biar nggak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa, salam dari Tutorial News. Bye bye.